Bermana? Kakak, ternyata tidurnya di dalam. Kontes ulang, mana nih? Masa saya sampai semua. Dan menyampaikan salam hormat buat seluruh rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini karena beliau sedang ada kegiatan, sehingga saya selaku Direktur Intelkam Polda Metro Jaya mewakili beliau pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat dan berkesempatan hadir pada acara penutupan Kapolda Cup Kejuaraan Persaudaraan Melanesia Jaya Mini Soccer 2021. Pada kesempatan ini saya selaku Direktur Intelkam Polda Metro Jaya menyampaikan salam dan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya kejuaraan Piala Kapolda Cup dalam rangka Persaudaraan Melanesia Jaya 2021 selama 3 hari ini yang kita lihat bersama-sama berjalan dengan tertib dan lancar. Yang kedua, Bapak Kapolda sangat mengapresiasi ide dari adik-adik sekalian sehingga terselenggara kejuaraan Persaudaraan Melanesia Jaya ini, sehingga diharapkan kita dapat saling bersinergi bersama-sama menjalin persahabatan dalam bentuk kegiatan mini soccer. Saya lihat Anda sangat luar biasa. Luar biasa kepada seluruh pemain yang hingga tampil di perempat final dan final pada sore hari ini. Kalau nggak salah kemarin kita ketahui bersama ada 32 tim, dan saya yakin yang tidak ikut dan melihat hasil hari ini pasti akan menyesal. Ya. Tidak bisa tidur, kenapa saya nggak bisa ikut tampil. Ya. Mudah-mudahan agenda ini adalah agenda tahunan, ya. Dan dari tahun ke tahun semoga pesertanya juga semakin banyak, dan sehingga kita semua saling bersahabat dan bersinergi. Setuju? Saya ucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang telah diraih oleh masing-masing tim dalam kejuaraan ini, dan semoga pada tahun yang akan datang kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang sama. Dan marilah kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Intelkam atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipandu oleh paling besar, ya? Paling besar. Paling gede? Paling gede, Pak. Nama hadiahnya? 20 juta rupiah! Ngomong-ngomong, saya udah nyebut nama pemenangnya belum, Pak? Belum. Udah semangat, Pak. Luar biasa. Saya tahu ya kalau menang. Oke, Noken FC dari Jayapura yang bernomisili di Condet, Jakarta Timur. Berkenan Bapak Direktur Intelkam Polda Metro Jaya untuk memberikan piala dan hadiah kepada pemenang juara pertama. Tepuk tangannya mana ini supporter?
pertama. Kejuaraan persaudaraan Melanesia Selalu sanggungmu, aku buat macam tekan.